Kondisi Aldila jelita setelah dihujat netizen gegara penggalangan dana untuk Indra Bekti. Hujatan dan cibiran sempat dirasakan oleh Aldila jelita setelah membuka penggalangan dana untuk sang suami, Indra Bekti. Kini, adik Indra Bekti, Cipta, membeberkan kondisi Aldila jelita setelah mendapat hujatan dari netizen. Cipta mengatakan bahwa Aldila masih dalam kondisi sehat dan terus menemani Indra Bekti. Alhamdulillah sehat, kata Cipta di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Cipta mengatakan bahwa Aldila tetap fokus mendampingi Indra Bekti di ruang ICU. Terlebih, kondisi Indra Bekti juga sudah menunjukkan perkembangan baik. Masih tetap nemenin Bang Indra, memang karena Bang Indra kondisinya udah semakin baik, Kadilanya juga mulai istirahat ke bawah, sholat, istirahat, gantian sama adek saya, Harum atau kadang gantian sama saya, tutur Cipta. Sementara itu diketahui, adik ipar dilayakni Komo Riki sempat menjelaskan terkait penggalangan dana yang sempat menuai pro dan kontra itu. Ia menegaskan bahwa penggalangan dana awalnya dicetuskan oleh rekan-rekan sesama artis setelah Bekti dirawat. Meski sempat menolak, keluarga Indra Bekti akhirnya mengizinkan penggalangan dana tersebut. Lebih lanjut, Komo Riki juga mengungkapkan bahwa biaya perawatan Bekti hampir mencapai 1 miliar rupiah. Sehingga, pihak keluarga pun kini mempertimbangkan untuk memindahkan Bekti ke rumah sakit lain meskipun hal tersebut tak mudah dan perlu persiapan yang matang.